Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yamiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan lagi di tahun 2020. Di kesempatan ini alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita bisa melanjutkan taklim kita bab hak suami atas istri. Jadi bab haqquz zaud 'alal mar'ah, hak suami atas istri. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini ayat yang populer yang kemarin sudah sempat kita bahas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah qawwam, penopang bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan satu dibandingkan dengan yang lainnya. Maksudnya Allah berikan kelebihan kaum laki-laki dari kaum perempuan dalam hal bima angfaqu min amwalihim, dalam hal nafkah. Nafkah di sini tanggung jawab dari suami. Fasholihatu, maka istri salihah itu adalah qanitatun, yang qanit. Qanit itu artinya dawamut ta'ah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatu lil ghaibi bima hafizallah, yang senantiasa menjaga pada saat suami tidak ada, menjaga kehormatannya pada saat suami tidak ada. Adapun hadis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Rasul? Beliau bersabda, idza da'a rajulum ra'atahu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya, ila firasyihi, ke ranjangnya, falam ta'tihi, lalu istri itu tidak mendatangi panggilan suaminya, fabata ghadbana 'alaiha, maka istri tersebut dalam keadaan bermalam dimurkai oleh suaminya, maka la'anat hal malaikah. Jadi kalau suami istri pada saat, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di suaminya memanggil istrinya, maka kalau suaminya tidak, maaf, istrinya tidak datang pada saat suaminya memanggil, wah ini lampunya ya, saya ulang ya, jadi idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatangi suaminya, maka menginap dalam keadaan dimurkai oleh suaminya, maksudnya suaminya marah. Jadi karena tidak datang lalu suaminya
marah, la'anat hal malaikatu, maka perempuan itu dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat, hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaihi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu, apabila seorang perempuan bermalam, hajirata firasha zaujiha, dalam keadaan tidak, atau dalam keadaan memboikot suaminya atau tidak mendatangi suaminya, maksudnya adalah ketika seorang perempuan dalam keadaan marahan dengan suaminya sampai tidak mau mendatangi ranjang suaminya. La'anat hal malaikah, maka para malaikat akan melaknatnya, hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Jadi disebutkan akan dilaknat oleh para malaikat sampai waktu subuh. Ini menunjukkan besarnya hak seorang suami. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyatihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yat umra'atahu, tidaklah seorang laki-laki atau seorang suami memanggil istrinya, ila firasyihi, ke ranjangnya. Jadi ada seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, fata'ba alaihi, maka kemudian istrinya itu menolak panggilan suaminya, illa kanalladzi fis sama' sakhita, melainkan yang ada di langit akan murka, alaiha, kepadanya, hatta yardu anha, sampai suami itu ridho kepada istrinya. Ini ada tiga hadis dengan makna yang kurang lebih serupa, dikutip oleh Imam An-Nawawi, yang disebutkan ketiga-tiganya mengenai masalah hak suami. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini mohon maaf kondisi di sore ini cukup banyak laron ya. Jadi cukup banyak laron, satu hewan yang di apa sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farosh, pada saat manusia seperti laron. Jadi kalau kita ingin tahu kondisi kita hari kiamat nanti, lihatlah laron. Jadi kondisinya berterbangan, tubruk-tubrukan satu sama lain, arahnya tidak jelas. Jadi arahnya mau kemana itu tidak jelas. Itulah kondisi manusia pada hari kiamat. Setelah ngalor ngidul, setelah ngidul ngulon-ngulon ngetan, tidak jelas arahnya. Itulah aneh-aneh yang disebutkan oleh Al-Quran, manusia pada hari kiamat seperti aneh-aneh. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, tadi pertama adalah firman Allah yang dikutip tentang laki-laki, yang mana laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dan ini hukumnya adalah wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian sifat perempuan yang solehah itu adalah qanitatun. Ini sifat perempuan yang solehah itu adalah qanitatun. Karena sebaik-baik disebutkan di dalam hadis Nabi, dunia itu adalah kenikmatan mata, dan sebaik-baik mata adalah wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perempuan yang solihah itu yang seperti apa? Disebutkan oleh Al-Qur'an, qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Yakni yang qanitat. Qanitat ini maknanya adalah senantiasa taat kepada Allah. Ya, senantiasa taat kepada Allah. At-du'a bil qunut. Balil qunut dawamut ta'ah. Berdoa dengan khusyuk. Yang dimaksud khusyuk adalah terus senantiasa dalam keadaan taat. Jadi senantiasa terus-menerus kunut untuk senantiasa dawamut ta'ah. Ini maknanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan
berdirilah di hadapan Allah dengan qanitin, maknanya taat seterus-terusnya selama-lamanya. Jadi untuk senantiasa taat kepada Allah selama-lamanya. Ini diantara maknanya, meskipun nanti mengandung makna lain. Dan kemudian hafizatu lil ghaibi bima hafizallah, maknanya adalah perempuan yang menjaga rahasia laki-laki. Jadi rahasia suaminya dijaga. Maka ciri perempuan yang solihah itu tidak menceritakan kekurangan suaminya kepada orang lain. Maka khususnya bagi para ibu di sini, ketika suami punya kekurangan, jangan diceritakan kepada orang lain. Atau sesama ibu-ibu lagi berkumpul, itu tidak boleh menceritakan kekurangan suaminya. Kalau suami saya sehabis subuh tidur lagi misalnya, tidak usah diceritakan. Atau misalnya lagi menceritakan kalau suami saya kalau tergesa-gesa marah-marah misalnya, tidak usah diceritakan. Cukup istrinya saja yang tahu, tidak perlu disampaikan kepada yang lain. Karena itu diantara indikator seorang istri yang solihah. Atau yang lainnya misalnya, rahasia yang lainnya terkait masalah suami istri. Misalnya bapak dan saudara yang berbahagia yang di dalam menyelesaikan masalah. Maka seorang istri misalnya menjumpai tidak cocok kepada suaminya dalam menyelesaikan masalah, tidak boleh kemudian membicarakan kepada orang lain, suami saya kekanak-kanakan menyelesaikan masalah tidak dewasa misalnya. Itu tidak usah disampaikan kepada yang lain. Karena ini termasuk diantara seorang istri hendaknya menjaga rahasia suaminya. Demikian pula suami tidak boleh menceritakan rahasia istrinya kepada orang lain. Rahasia ini harus ditutup. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu tahu apa yang ada di balik tembok orang lain, apa yang ada di dalam rumah tangga orang lain. Kita tidak perlu mengorek-ngorek, tidak perlu bertanya-tanya. Misalnya seorang istri bertanya, kalau suami saya biasanya begini, kalau suamimu bagaimana? Nah, itu tidak perlu bertanya. Demikian pula seorang suami tidak boleh bertanya kepada orang lain tentang istrinya. Kalau istri saya biasanya begini, kalau istrimu bagaimana? Nah, ini tidak boleh dipertanyakan. Karena ini bagian dari menjaga aib rumah tangga. Jadi aib rumah tangga hendaknya dijaga. Misalnya seorang suami tidak perlu bercerita kenapa dia sering jajan di luar. Kadang suami bercerita, masakan istri saya tidak enak, tidak perlu diceritakan sama orang. Atau mengatakan istri saya malas masak, tidak usah diceritakan. Bilang saja saya suka jajan di luar. Maksudnya jajan dalam arti positif ya, bukan dalam arti negatif. Nah, maka tidak perlu kemudian membuka rahasia atau aib istri. Demikian pula seorang istri kepada suaminya, tidak boleh kemudian membuka aibnya. Ini yang disebut dengan hafizatu lil ghaibi bima hafizallah, hendaknya menjaga rahasia. Termasuk juga menjaga kehormatannya. Jadi menjaga kehormatannya. Maka wajib bagi seorang istri, seorang suami untuk menjaga kehormatannya, untuk setia kepada pasangan yang sah. Nah, kemudian hadis yang pertama tadi, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjangnya, lalu kemudian bermalam bersama dengan suaminya dalam keadaan suaminya marah, maka akan dilaknat oleh malaikat. Ini disebutkan bahwasanya tatmu ala hadhil mar'ah, perempuan ini dipanggil lalu dilaknat. Makna laknat di sini adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Jadi maknanya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri yang dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya lalu dia tidak menghadirinya kecuali dengan alasan yang syar'i ya. Lalu dia tidak menghadirinya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi. Maknanya adalah akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan rahmat itu adalah laknat. Maka kita senantiasa mengharap rahmat dan dijauhkan dari laknat. Walafdu sani, sementara lafaz yang kedua di situ disebutkan
annaha idza hajarat, apabila seorang perempuan memboikot suaminya, maksudnya tidak mau mendatangi ranjang suaminya. Fa innallaha ta'ala yaghdabu 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Jadi kalau yang pertama tadi disebutkan para malaikat akan murka. Kalau suaminya murka, maka para malaikat akan murka. Maka suami yang baik kalau itu terjadi, maka hendaknya tidak usah marah. Karena marahnya suami menyebabkan laknat dari para malaikat sampai waktu subuh. Nah, kira-kira bisa tidak suaminya tidak mutung, tidak marah? Jadi suami yang sabar. Lagi capek ya misalnya, oh sabar. Kalau marah, maka akan dilaknat oleh para malaikat sampai waktu subuh. Demikian pula akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya, hatta yardo an hazzaut, sampai suaminya ridho. Maka ini sesungguhnya bukan saja pesan bagi seorang istri agar mendatangi panggilan suami, tapi ini juga pesan bagi seorang suami. Jadilah suami yang pemaaf. Jadilah suami yang pemaaf. Karena disebutkan bahwasanya laknat Allah itu, laknat para malaikat itu sampai suaminya ridho. Dalam riwayat tadi, yang pertama sampai waktu subuh, yang kedua sampai suaminya ridho. Maka penting bagi kita seorang suami hendaknya bersabar jika memang itu terjadi. Bapak dan saudara yang berbahagia, kenapa sampai demikian? Karena kalau sampai suaminya marah, kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya telah memberikan sumbangan dan andil yang besar di dalam melakukan perbuatan dosa. Karena menyebabkan suaminya kemudian melakukan dosa besar. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di dalam bab ini tentang ayat-ayat yang terkait dengan masalah laknat, anna laknatullah, bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala itu memang diturunkan kepada atau diberikan kepada orang-orang yang pantas untuk dimurkai. Salah satunya adalah bapak dan saudara yang berbahagia, seorang istri yang menolak ajakan suaminya. Sebagaimana pula dalam Al-Quran ada lafal-lafal laknat, anna laknatullah alaihi inkana minal kadibin, laknat Allah padanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian juga disebutkan anna ghadaballahi alaiha inkana minas sadiqin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut lafaz laknat, juga menyebut lafaz murka. Ada kata laknat, ada kata murka. Itu maknanya berbeda. Untuk laknat ghadab, murka, itu yadullu ala annal ghadaba asyad. Maka lafaz murka itu lebih keras dibandingkan dengan lafaz laknat. Di hadis yang pertama tadi disebutkan laknat hal malaikah, para malaikat melaknat. Ini lebih ringan, laknat ini lebih ringan. Tapi kalau sudah ghadaballah, Allah murka, ini lebih keras daripada laknat. Maka kalau dalam bahasa kita biasanya laknat itu juga diterjemahkan kutukan, terkutuk, dikutuk. Tetapi dalam bahasa Arab ternyata laknat sama ghadab, laknat sama murka itu lebih keras murka daripada laknat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau berdusta orang yang melakukan apa? Sumpah atau li'an untuk memboikot istrinya, tidak apa istilahnya? Bukan boikot apa namanya? Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan sumpah, kalau kemudian dusta dalam konteks suami istri, maka di sini
dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini juga disebutkan illa kanal ladzi fis sama sakhitan, melainkan juga yang di langit akan murka. Maka lafaz ini ada lafaz ghadab, ada lafaz murka, hatta yardu anha, sampai ridha kepadanya. Maka di bab ini ada pelajaran lain yang disebutkan oleh penulis kitab ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, disebutkan di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini fis sama, di langit. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para ulama madhab. Ketika mereka ditanya ainallah, maka mereka menunjukkan ke langit, fis sama, di langit. Maka pembahasan mengenai masalah bab ini banyak sekali dalil-dalilnya. Contohnya adalah illa kanal ladzi fis sama, melainkan yang di langit sakhiton, akan murka, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyamakan di dalam bab ini kepada makhluknya, karena laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ketika kita berbicara Allah melihat, maka jangan samakan melihatnya dengan makhluk. Maka ketika kita berbicara bab tentang Allah mendengar, maka mendengarnya jangan disamakan dengan makhluk. Demikian pula ketika disebutkan di dalam hadis dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala di langit, maka tidak boleh kita membagaimanakan, mempertanyakan. Kita imani saja bahwa dalam hadis, dalam Al-Qur'an banyak disebutkan mengenai masalah di langit. Di antaranya adalah Bapak dan Saudara, ayat-ayat Al-Qur'an yang cukup banyak yang menjelaskan kepada kita mengenai masalah langit ini. Kemudian juga ada hadis Nabi yang cukup terkenal, ketika ada seorang perempuan budak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak dimerdekakan oleh tuannya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, "Ainallah?" Di mana Allah? Qalat, kemudian budak itu mengatakan, "Allahu fis sama', Allah di langit." Kata budak itu. Maka qala, kemudian Rasul bersabda, "Man ana?" Siapa saya? Qalat, budak itu berkata, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Jadi engkau adalah Rasulullah. Maka qala li sayyidiha, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada sayyidnya, kepada tuannya, agar memerdekakannya, fa innaha mu'minah, karena perempuan itu adalah perempuan yang beriman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada budak itu, lalu budak itu menjawab, ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, lalu budak itu menjawab, Allahu fis sama, Allah itu di langit, maka kata Nabi, bebaskan dia, karena dia adalah seorang budak yang beriman. Maka kalau kita membahas bab yang terkait dengan sifat Allah, ketika ada ayat-ayat yang membicarakan tentangnya, maka hendaknya kita imani sebagaimana adanya, sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita takwil, tidak perlu diubah maknanya, tidak perlu ditahrif, tidak perlu di apa palingkan maknanya kepada makna yang lain, wala ta'til, tidak boleh pula ditiadakan, tetapi diimani apa adanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit, Allahu fis sama. Karena ketika budak itu mengatakan Allahu fis sama, Allah Subhanahu wa taala ada di langit, maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya budak itu termasuk budak yang beriman. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Inna haula illadzina yaqtiduna annallaha laisa fis sama. Maha suci Allah kepada mereka yang meyakini bahwasanya Allah tidak di langit. Dan mereka berkata, innallaha fis sama fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di langit, maka dia kafir.
maka nas'alullaha lana walahumul hidayah. Kita hanya bisa memohon untuk kita dan untuk mereka agar mendapatkan hidayah. Maka bagaimana mungkin orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di langit disebut kafir, sementara seorang budak perempuan yang hendak dibebaskan lalu ditanya oleh Allah, aina Allah, di mana Allah? Maka kemudian budak itu menjawab, di langit. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha mu'minah, bahwasanya budak itu budak yang beriman. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan Allah di langit lalu kemudian dianggap kafir. Al-muhim anna min aqidatina, bahwasanya di antara akidah kita itu adalah annallahu azza wa jalla fauqa kulli syai', Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas semuanya. Wa annahu alal arsyistawa, dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa pada arsnya. Memang tidak ada padanan kata yang pas untuk menerjemahkan lafaz istiwa. Biasanya diterjemahkan seperti di terjemahan Departemen Agama, itu diterjemahkan semayam. Tetapi memang terjemahan ini tidak pas. Maka saya biasa menggunakan istilah istiwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa pada arsnya. Wa annal arsya alas samawat, dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas 7 langit. Jadi arsy Allah subhanahu wa ta'ala di atas 7 langit. Maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Ar-Rahmanu alal arsistawa, bahwasanya Ar-Rahman itu beristiwa pada arsnya. Kita tidak perlu bertanya bagaimana, kita tidak perlu bertanya seperti apa. Saya jadi ingat pernyataan dari Imam Malik yang sangat terkenal. Jadi beliau menyatakan bahwasanya al-istiwa, istiwa itu maklumun, sudah kita ketahui bersama. Di dalam ayat banyak yang menjelaskan mengenai masalah Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa pada arsnya. Itu adalah sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Tetapi menanyakannya bagaimana, itu adalah sesuatu yang majhul. Yang bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, mestinya kita tidak mempertanyakan karena kita tidak tahu. Bagaimananya kita tidak tahu, maka kita tidak boleh menanyakannya. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentangnya adalah bid'atun, perkara yang bid'ah, kata Imam Malik. Maka kita tidak perlu bertanya bagaimana Allah bersemayam. Kita tidak boleh bertanya seperti apa. Kita tidak boleh bertanya berarti menyamakan dengan makhluk. Karena kita tidak tahu tentangnya, maka diimani saja sebagai makna ayat yang berbicara tentang masalah arsy. Kita imani bahwasanya Allah berada di atas arsy. Seperti apa dan bagaimana, wallahu alam bisawab, kita tidak tahu. Maka kita imani sebagaimana yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut. Karena kalau kemudian kita takwil panjang-panjang malah keliru. Atau kemudian dikatakan bahwasanya tidak bertempat, tidak berarah, tidak di atas, tidak di bawah, malah momen meneh monggo. Karena bapak dan saudara, di dalam bab ini memang masalah akidah, masalah yang sangat pelik, termasuk pembicaraan di dalam bab ini cukup panjang. Sehingga ada sebagian yang berpendapat Allah tidak bertempat, tidak berarah, tidak di apa? Suatu tempat, lebih dekat dengan urat nadi misalnya. Jadi bapak dan saudara yang berbahagia, padahal ayat-ayat jelas menyebutkan alal arsistawa, itu ada banyak sekali bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa pada arsnya. Demikian pula bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, telah datang pula penjelasan mengenai masalah ars annas samawat, bahwasanya langit yang 7 dan semua yang ada di alam semesta raya ini, bumi semuanya, dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Jadi jika seluruh alam semesta raya ini semua dikumpulkan, jika seluruh alam semesta raya ini dikumpulkan, maka kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala
memiliki kursi. Kita kenal namanya ayat kursi. Jangan disamakan kursi Allah dengan kursi hamba, dengan kursi kita. Tidak boleh. Ini masalah akidah. Bayangannya juga tidak mesti sama. Jadi bapak dan saudara, wasi'a kursiyus samawat wal ar. Di situ di ayat kursi sudah jelas, yakni meliputi segala sesuatu. Itu kursi Allah. Ahata bima ahata biha fama balaka. Jadi bapak dan saudara yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, farabbu azza wa jalla fauqa kulli syai. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Kursinya saja jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta raya ini, maka alam semesta raya ini hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Jadi itu baru kursinya. Maka alam semesta raya ini semua dikumpulkan, yang ada di tujuh langit semua dikumpulkan, semua benda-benda itu dikumpulkan semuanya. Bapak dan saudara, termasuk semua bintang-bintang dikumpulkan, semuanya, tidak terkecuali. Maka itu dibandingkan dengan kursi Allah hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Jadi hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Maka perumpamaan ini disebutkan jika kita membandingkan antara kursinya dengan alam semesta raya ini, perbandingannya sangat jauh, seperti perbandingan cincin dengan padang pasir. Kalau ada orang kehilangan cincin, kehilangannya di padang pasir, oh nyarinya sudah susah itu. Tempatnya sangat luas, sementara tidak nampak oleh mata. Nah, kemudian disebutkan lagi, kursi Allah jika dibandingkan dengan arsnya, maka laksana cincin yang dilempar di tengah padang pasir lagi. Jika ars itu adalah diumpamakan, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, tempat yang luas, ini dalam konteks perbandingan ya, seperti padang pasir, saya tidak menyamakan, ini perbandingan maksud saya, seperti padang pasir yang luas, maka kursi Allah itu disebutkan hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Penjelasannya seperti itu yang ada di dalam sebagian asar-asar. Sehingga kita imani saja di dalam masalah perkara yang gaib, kita tidak tahu. Kita imani sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang berikutnya, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan, antasuma, untuk berpuasa, wa zaujuha syahidun, sementara suaminya ada di rumah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya, wala ta'dhana fi baitihi illa bi'idnihi, tidak pula mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Muttafaq alaih. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Ini masih sama membicarakan tentang hak suami. Kalau tiga hadis pertama tadi dengan makna yang kurang lebih sama, kalau tidak memberikan haknya tanpa ada alasan yang syar'i, kemudian suaminya marah, maka akan dilaknat oleh para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka sampai suaminya ridho. Lalu di bab ini, di hadis berikutnya, pentingnya bagi seorang istri untuk memperhatikan kewajibannya kepada suaminya. Karena kewajibannya kepada suaminya itu sifatnya adalah wajib. Sementara puasa sunnah itu hukumnya adalah sunnah. Maka tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah kemudian kita mengabaikan yang wajib. Maka para ulama ketika membahas mengenai bab ini, lebih utama mana,
berpuasa sunnah, atau yang kedua tidak puasa sunnah karena suaminya meminta tidak puasa. Maka pahalanya lebih besar tidak puasa sunnah ketika suaminya mengatakan jangan puasa sunnah. Ini menunjukkan besarnya hak seorang suami. Jadi besarnya hak seorang suami. Karena puasa sunnah itu hukumnya sunnah, sementara memenuhi hak suami itu hukumnya adalah wajib. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahir dalam hadis ini adalah tidak berpuasa seolah-olah berpuasa wajib dan sunnah. Padahal yang dimaksud adalah puasa sunnah. Artinya kalau puasa wajib, seorang istri tidak perlu izin kepada suaminya. Yang perlu izin kepada suaminya ini adalah untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka tidak perlu ada izin. Maka hak suami itu kalau ditinggalkan menjadikan istri berdosa. Jadi menjadikan istri berdosa. Maka kalau ada seorang istri mengatakan, ayah atau suami, saya mau puasa. Lalu kemudian suami mengatakan tidak puasa, maka dengan tidak puasa itu pahalanya lebih besar daripada puasa itu sendiri. Kenapa? Karena memenuhi hak suami hukumnya wajib, sementara puasa yang hendak dilakukan hukumnya sunnah. Tetapi kalau mau puasa wajib lalu suaminya mengatakan jangan puasa, lah ini dosa. Karena puasa wajib ini adalah statusnya wajib. Maka hak suami dikalahkan karena adanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini juga dianjurkan tidak boleh bagi seorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumahnya. Jadi di samping tidak puasa juga tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya. Maka kalau terkait dengan kewajiban kepada Allah seperti sholat, puasa yang bukan merupakan sesuatu yang sunnah, maka ini harus diutamakan. Meskipun suaminya mengatakan jangan puasa, maka kalau Ramadan wajib bagi istrinya tetap berpuasa. Meskipun suaminya mengatakan jangan sholat dulu, maka istri tetap wajib melaksanakan sholat. Karena hukum melaksanakan sholat wajib hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di beberapa saat yang lalu sudah kita pelajari dalam hadis Juraij, ketika sedang sholat sunnah dipanggil ibunya, maka lebih utama mendatangi ibu seorang laki-laki. Lagi sholat, ibunya manggil, maka lebih utama mendatangi panggilan ibu. Atau seorang istri sedang sholat, sholatnya sholat sunnah. Ingat tadi yang kasus Juraij juga sunnah ya. Seorang istri sedang sholat sunnah, lalu suaminya memanggil. Panggilannya apa biasanya? Mi atau dindaku atau apa? Maka lebih utama menjawab panggilan suami. Jadi lebih utama menjawab panggilan suami. Malam-malam biasanya istrinya tahajud. Pada saat tahajud suaminya manggil. Apa panggilannya? Dinda. Ternyata tidak ada panggilan. Dinda. Ternyata tidak ada panggilan. Tidak ada apa? Jawaban. Dinda, tidak ada jawaban. Lalu marah. Nah, ini bahaya ini. Maka lebih utama bagi seorang istri kalau sedang sholat sunnah dipanggil suaminya, maka mendatangi panggilan suami. Atau kalau suaminya cukup dengan isyarat, silahkan dengan isyarat. Sami Allahu liman hamidah. Oh, istrinya lagi sholat. Kalau misalnya cukup. Tapi kalau suaminya menghendaki datang, padahal mendatangi panggilan suami hukumnya wajib. Sementara sholat tadi hukumnya sunnah. Maka lebih utama mendatangi panggilan suami. Sebagaimana dalam kasus Juraij waktu itu yang sudah pernah kita bahas, ketika Juraij dipanggil oleh ibunya. Ibunya berkata, Juraij. Ternyata Juraij berpikir, aku datangi ibuku atau sholatku.
panggil lagi Juraij, dia masih berpikir ibuku atau sholatku, sampai 3 kali. Maka ibunya pun marah. Pada saat ibunya marah, ibunya berdoa. Doanya buruk, dan doa dari ibunya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang sunnah itu dikalahkan dengan ibadah yang wajib kecuali adanya dalil khusus. Nah, kalau ada dalil khusus, maka ibadah yang sunnah ada kalanya tetap dikerjakan meskipun ada ibadah wajib. Itu butuh dalil khusus. Contohnya apa? Pada saat hari Jumat. Pada saat hari Jumat mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Sementara sholat 2 rakaat atau tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kalau kita pakai kaidah, mestinya kita langsung duduk. Ternyata kaidah ini tidak berlaku karena ada dalil khusus, yaitu pada saat orang sedang masuk, pada saat Nabi sedang khotib, jadi Nabi jadi khotib, lalu ada orang masuk untuk sholat. Masuk untuk duduk. Jadi ada orang masuk langsung duduk. Maka Nabi SAW anjurkan kepada orang tadi untuk sholat falyar ka'rok'atain. Maka orang itu diperintahkan oleh Nabi dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka perintah Nabi kepada orang yang datang ke masjid di hari Jumat tersebut menunjukkan adanya dalil khusus. Meskipun sholat ini hukumnya sunnah, khutbah itu hukum, mendengarkan khutbah hukumnya wajib, tetapi kalau masuk masjid di hari Jumat maka tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena berpatokan dengan adanya dalil khusus Nabi perintahkan. Maka berarti kaidahnya tidak berlaku kalau ada dalil khusus. Maka bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara rincian pembahasan terkait mengenai masalah pentingnya mengutamakan yang wajib. Kemudian kalau ada dalil khusus, yang sunnah pun tetap dikerjakan. Adapun bagian kedua dari hadis ini adalah memasukkan orang tanpa izin suami, itu tidak boleh. Namun lakin al-idna fi idkhalil bait nau'an. Tetapi makna memasukkan orang ke dalam rumah, mengizinkan orang masuk, memasukkan orang ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya, maka makna izin suami ini ada 2 hal. Yang pertama adalah al-idnul awal, izin yang pertama itu adalah idnul urfi, izin yang sifatnya adalah urf, izin yang sifatnya sudah terjadi kebiasaan. Contoh yakni jaro bihil urf, sudah terbiasa masuknya perempuan tetangga atau kerabat atau sahabat atau teman atau yang serupa dengan itu. Sementara wa anna zauja, padahal suaminya sudah diketahui biasanya mengizinkan, maka ini tidak masalah. Maka falaha antat hulaha ula, maka hendaknya istri itu tetap mengizinkan masuk orang-orang tadi. Ini yang disebut dengan izin yang sifatnya urf, karena sudah berlaku biasanya suaminya mengizinkan. Ada perempuan tetangga, ada kerabat, ada keponakan, ada siapa, biasanya diizinkan. Ada tetangga dekat, biasanya diizinkan. Maka ini namanya izin urf, sehingga istri tidak perlu telepon atau WhatsApp sama suaminya. Mas, ini ada tetangga, boleh masuk enggak? Oh, boleh. Enggak perlu begitu. Repot amat nanti jadinya. Karena sudah biasanya boleh. Tetapi kalau orang asing yang enggak pernah ke situ, yang enggak biasanya, maka perlu bertanya. Misalnya bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada orang asing masuk, sebut saja Mujiman misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian sebut saya saja misalnya, saya lagi jualan, ini saya mau menawarkan produk. Ternyata karena saya bukan orang yang biasanya, maka perlu dulu izin dulu kepada suaminya. Boleh enggak nih Pak Mujiman mau menawarkan produk untuk
masuk, suami bilang enggak boleh. Ya sudah, suruh pulang Pak sama suaminya, pulang. Misalnya. Jadi karena seorang istri ini pentingnya untuk taat kepada suami. Demikian pula bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau suami berpesan jangan keluar rumah sebelum suaminya pulang, maka enggak usah keluar. Kecuali tadi bapak dan saudara izin yang sifatnya adalah uruf. Yang kedua, izin yang sifatnya adalah lafzi. Jadi izin itu ada dua, izin yang sifatnya sudah kebiasaan, makanya enggak perlu mengulang-ulang izin. Jadi ada tetangga mau masuk, yang tetangga ini tetangga dekat atau teman dekatnya yang biasanya dimasukkan, tentu masuk maksudnya masuk ke ruang tamu ya, bukan masuk ke, maka tetap dimasukkan saja karena ini sudah biasanya. Tetapi kalau ternyata punya masa lalu, punya masa jahiliyah, mantannya datang, ya izin sama suaminya. Jadi perlu izin. Ya tidak boleh kemudian sembarangan memasukkan ke dalam orang. Maka itu butuh izin lafzi, izin yang langsung dilafadzkan oleh suaminya. Jadi ada izin yang sifatnya kebiasaan, ada izin yang sifatnya sudah, ada izin yang sifatnya dilafadzkan oleh suaminya. Jadi silahkan kalau kamu mau dimasukkan selama tidak menyulitkan bagimu. Kalau engkau berpendapat bahwasanya itu tidak berbahaya, tidak menyulitkan, tidak membawa pengaruh apa-apa, misalnya silahkan dimasukkan. Maka istri punya kesempatan untuk berpikir, ini kira-kira berbahaya apa tidak. Kalau suami mengatakan silahkan disuruh masuk, kalau memang menurutmu itu aman, nah, maka suruh masuk. Kalau ada lafadznya seperti itu. Tapi kalau suami mengatakan jangan disuruh masuk, ya jangan disuruh masuk. Andai misalnya itu terjadi. Sehingga di dalam bab izin lafzi, maka sesuatu mengizinkannya itu membutuhkan lafadz dari suaminya, karena bukan orang yang sebelumnya sudah terjadi terbiasa masuk di dalamnya. Tentu juga perlu adanya adab-adab bagi seorang perempuan. Kalau ada orang lain yang masuk ke dalam rumahnya, maka hendaknya perempuan ini menutup aurat. Karena Bapak Ibu, ada di dalam bab ini ada disalahpahami bahwa para ustadz, para da'i sering menyampaikan kalau di rumah itu boleh tidak menutup aurat. Itu memang betul kalau di dalam rumah. Tetapi kalau ada orang asing, orang asing ini maksud saya bukan orang luar negeri ya, orang yang bukan mahramnya atau kerabat yang sifatnya kerabat dekat yang bukan, tidak ada hubungan mahram, karena tidak setiap kerabat itu mahram, maka tetap harus menutup aurat. Jangan sampai kemudian berdalil, loh kalau di rumah katanya boleh tidak pakai kerudung. Itu kalau tidak ada orang lain. Nah, kalau ada orang lain, maka hendaknya tetap menutup aurat. Demikian pembahasan kita di kesempatan ini terkait mengenai masalah hak suami dan beberapa hal yang tadi disinggung oleh pensyarah ini di dalam kitab ini. Bilai taufik wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.